Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ikutin ya, ini aku mau bikin lauk enak. Ini menu simpelku hari ini teman-teman ya. Dikepoinnya gimana Novi membuatnya. Ini simpel dari jamur, dan jamurnya tuh terserah teman-teman mau pakai apa ya. Telur sama putren, atau itu yang jagung yang masih muda banget itu ya. Ditumis gini aja ya. Pokoknya ikutin terus keseruannya ya, gimana memasaknya, semoga bermanfaat. Enjoy the video, selamat menonton. Yummy-yummy. Waktunya icip-icip. Nih, wow, udah aku siapkan nasi. Dan aku tambahkan ini tumis jamur putren sama telur aku ya. Ini udah ready. Mari makan teman-teman. Wow wow wow, pokoknya mari makan. Yummy. Sedap banget, pedas, gurihnya pas, mantap. Ini menu simple tapi benar-benar wow, bergizi ya. Untuk si Jona udah makan, makannya di sini. Aku makan sendiri karena ini pedas, dia juga nggak bisa makan. Mari makan teman-teman ya. Enjoy the video, semoga terhibur dan bermanfaat. Terima kasih. Yummy. Ini aku makan sendiri teman-teman. Karena di sini ternyata tuh makan kerupuk aja. Lalu main tuh sama Omar. Jadinya dia sampai keringatan. Wah, salam sehat sama salam sukses buat teman-teman semuanya ya. Dan terima kasih buat semuanya yang selalu mendukung, sudah selalu menonton videonya kita. Jangan lupa kasih kita dukungan dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan skip loh teman-teman. Iya, ya udah. Makasih ya teman-teman. Enjoy the video, gimana Novi memasaknya, ditonton ya, dikepoin ya. Dan see you on next video-video berikutnya. Iya, makasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Oke. Ini dia. Aku mau lanjut makan. Jangan genit-genit dong. Oke, bye-bye. Makasih. Bye-bye. Buat menu lauk yang sangat simpel teman-teman, yaitu ini ada jamur ya, ada putren atau jagung yang muda itu ya. Kemudian ada ini cabai hijau yang besar ya. Untuk bumbunya simpel banget, aku memakai ini bawang merah, bawang putih, ini cabai sama daun bawang. Kemudian di sini ada 3 butir telur ya, aku kocok lepas begini aja. Kemudian di sini aku siapkan minyak yang cukup panas ya, untuk membuat ini telurnya aku orak-arik aja. Jadi ini simpel banget, kita orak-arik aja ya, kayak scramble egg gitu. Nah jadinya seperti ini. Dan kalau udah seperti ini kita sisihkan ya. Yang aku tuang kembali di mangkok yang buat ngocok tadi ya. Dan aku masih memakai wajan atau teflon yang sama, aku masukkan bawang merah, bawang putih, cabenya tadi ya. Dan akan aku tumis hingga harum. Ini super cepat, super simple, tapi rasanya wow. Ini sedap banget, enak. Nah ini ya, jadi aku tumis gini aja ya. Wow, benar-benar harum, kecium harum wangi dari bawang merah, bawang putihnya. Dan kalau udah layu dan harum seperti ini ya, kita masukkan putrennya ya. Jamur sama cabai hijaunya juga kalian, dan kemudian kita tumis. Tumis sampai semuanya jamur, putren, itu ya, layu, setengah matang aja ya. Sambil menunggu numis tadi ya, aku siapkan ini setengah sendok teh, ini kaldu jamur ya. Dan juga setengah sendok gula pasir. Tambahkan kecap asin ya, dikira-kira aja kurang lebih 1 sendok makan penuh gitu ya. Aku tambahkan ini saus tiram, nah juga sama 1 sendok makan tapi nggak usah penuh. Lada bubuk ya, lada putih bubuk, ini aku lebih suka karena lebih harum. Biar pedasnya lebih ya, aku tambahkan saus sambal. Aduk-aduk ya, hingga tercampur rata. Seperti ini aja. Ini sausnya benar-benar enak banget. Wow, nih seperti ini ya. Dan di sini akhirnya ini udah layu ya. Untuk jamurnya, putrennya, cabai hijaunya ya udah layu. Kemudian aku masukkan sausnya yang barusan kita racik tadi ya. Kita tuang aja semuanya seperti ini. Kemudian kita tumis hingga tercampur rata dulu ya. Wow. Nih, seperti ini teman-teman. Wow, yummy-yummy. Harum banget ini kecium. Wah. Dan ini rasanya udah pas. Kemudian telurnya tadi yang diolah-olah tadi aku masukkan, kita campur atau kita tumis kembali ya, sampai bumbunya tadi meresap ke telur dan menyatu, rasanya nanti enak banget ya. Terakhir aku tambahkan minyak wijen. Wow, ini yang bikin lebih harum. Nah ini udah matang teman-teman. Wah, ini udah selesai ya sayur simpelku. Wah, ini udah aku taruh di piring siap untuk kita sajikan tuh. Aku udah langsung lapar nih. Nah ini dia teman-teman ya, ini udah mateng akhirnya ya. Ini tumis jamur putran sama telur aku ya. Ini benar-benar yummy, simple banget. Ini teman-teman boleh mencobanya. Dan semoga resepnya Novi Jona Cilok bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Salam sehat dan sukses buat semuanya. Terima kasih, enjoy the video, dan selamat mencoba. Wow, ini pedas, gurih, asin, pokoknya yummy-yummy.